first. Oh, tambah lagi ya? Masih ada ya, ini rakyat Indonesia khususnya. Ayo warga Batang, seperti biasa kita melaksanakan dimulai dari apa, pemeriksaan awal, detensi, kemudian dicek gula darah, kemudian kita bertemu dengan dokter spesialis ke dalam untuk memastikan apa kemarin ada masalah. Kemudian insya Allah nggak ada masalah, kemudian setelah lolos tentu kita dilanjutkan bisa untuk vaksin kedua. Ini baru selesai, semoga lancar semua, insya Allah baik-baik saja. Rasanya gimana Pak tadi Pak? Ordo kayak wingi, kayak dicokot semut, sama persis insya Allah. Tetap semangat, jangan semangat, jangan takut, insya Allah ini bagian dari ikhtiar pemerintah dan ikhtiar negara. Kalau efek sampingnya kemarin gimana Pak? Rotok ngantuk, agak ngantuk saja, yang lain-lain normal-normal saja. Yang penting ininya yang normal, insya Allah nanti akan normal-normal saja. Yang kedua ini Pak, gimana, berapa jumlahnya dan metodenya seperti apa? Apa ya, sama dengan pertama? Metodenya sama yang pertama, jadi kemarin tanggal 25 ya, ini kita ulang lagi 14 hari tanggal 8 ini. Sasarannya masih sama, 2.400 berapa itu. Sama. Jadi alhamdulillahnya kita memang vaksin cukup sih, enggak masalah. Ada daerah-daerah yang kekurangan vaksin karena sasarannya meningkat. Nah, kita alhamdulillah cukup. Semoga aja diberi kelancaran semuanya. Hari ini sudah kita mulai semua. Kecuali klinik Polres sama klinik Kodim mulainya besok. Karena sasarannya sedikit. Ada penambahan jumlah sasaran apa? Kira-kira berapa? Ya sampai 3.000. Untuk nakes sendiri sampai 3.000. Jadi untuk jumlah total ya, ini untuk tahap kedua ini loh. Ya 3.000 itu. 3.000. Terus Pak, dari evaluasi kemarin Pak, untuk tahap 1 ada evaluasi apa Pak? Ya kemarin kenapa kita memberikan di tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan supaya kalau ada kejadian ikutan itu nggak cemas gitu loh. Kemarin memang ada yang sedikit nyeri, kemudian pusing, tapi alhamdulillah tidak masalah. Ya. Ringan-ringan saja efek sampingnya. Kalau vaksin berarti kecukupan Pak ya? Cukup, yang ini cukup. Dosisnya? Malah kemungkinan sisa, dosisnya sama. Sama. Setengah sisi. Masih Sinovac Pak? Masih. Belum diganti visir. Siap. Nakes sendiri Pak, yang nakes yang tahap pertama gagal di vaksin ada berapa Pak? Terus ikut yang ini apa kemarin itu sisir totalnya sekitar ditunda itu 300-an. Diikutkan sekarang atau kemarin itu? Ya kita screening lagi. Kalau bisa diikutkan lagi, ikutkan ini. Waktu peringkatan itu karena ada yang dari ya, pertama ada yang itu, ya. Kemudian ada tambahan yang daftarnya belum masuk, belum masuk ke sistem satu data KPCPEN itu. Yang kedua ini kalau ya, ada yang nggak lolos screening, kapan itu? Ya nanti kita tunda lagi, nanti kan ada yang ikut pejabat publik. Bentar lagi, akhir Februari, akan ada penyuntikan khusus pejabat publik. Termasuk Edo semuanya teman-teman. Oh, itu sudah pejabat publik? Ini kan pejabat publik semua. Ya, ya. Apakah pejabat publik ada juga yang nggak itu Pak, dari sekolah Pak ya? Lewat jaksa. Itu hari ini ikut ya Pak? Nggak. Sama nggak ikut? Iya. Karena satu ada surat dari dokter, belum bisa untuk divaksin lagi. Berarti dua hari ini nggak ikut? Iya, nggak ikut. Sekarang? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.